Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Ito Sweet. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat, murah rezeki dan sukses. Tutorial kali ini kita VN APP editor tanpa watermark ya teman-teman. VN ini baru viral di dunia editor ya teman-teman, dikarenakan gratis dan fitur-fiturnya begitu lengkap. Dan bagaimana caranya kita menginstal VN ini? Dikarenakan lewat Play Store sudah nggak ada, tidak ada lagi. Kita mencoba mendownload lewat Google ya teman-teman. Teman-teman sekalian silahkan buka Google, selanjutnya ketikkan saja yaitu ini teman-teman ya, download VN Editor. Di sini banyak ini teman-teman. Kita pilih saja teman-teman ya, VN Video Editor. Kita buka saja dan kita scroll ini teman-teman, kita unduh APK. Kita scroll ke bawah lagi. Unduh ini teman-teman ya, kita tekan saja. Kita tunggu sejenak ini teman-teman. Oke. Kita install seperti biasa. Kita tunggu sejenak ya teman-teman sampai selesai installnya. Dikarenakan ini APK membutuhkan data analisis ya ini teman-teman. Kita buka langsung saja. Langsung saja kita masuk di aplikasi VN ya teman-teman, yaitu Vlog Now. Kita tekan saja dan kita tekan tanda plus. Selanjutnya new project ya teman-teman, ada gambar gunting dan kita masukkan project yang ingin kita edit. Kita ambil satu contoh saja yang pendek ini teman-teman. Kita tunggu, kita tekan saja pojok kanan ini teman-teman ya. Dan yang terpenting di aplikasi ini tanpa watermark ya teman-teman. Dan ini tampilan di atas di pojok, biasanya ada di kanan atas, ini tanpa watermark dan tentunya free ya teman-teman. Dan ini ukuran-ukurannya original 2:9, ini di sini ada semua teman-teman, sekalian bisa saksikan sendiri. Kita ambil saja yang original ya teman-teman. Dan musik di sini juga komplit ya teman-teman, ada semua di sini, musik asli maupun dari bawaan sini ada. Ini musik-musiknya teman-teman. Dan selanjutnya ini filter. Filternya teman ya ini. Selanjutnya speed, kecepatannya ini. Ini keren ya teman-teman, bisa diperlambat. Jadi teman-teman sekalian apabila edit ingin dicepatkan, ingin dilambatkan, di sini slow, ini efek slow ya teman-teman. Ini tadi ya dibikin slow. Bikin cepat semua teman-teman bisa. Kita bikin normal. Dan ini apabila ingin kita potong ya teman-teman, potong ke kiri atau ke kanan bisa. Original asli ya, asli ya teman-teman, fix ini teman-teman. Mau tinggal pilih yang apa, flash, zoom in, zoom, keren ya teman-teman ini. Tinggal pilih saja yang apa teman, efek-efeknya. Oke teman-teman, selanjutnya bisa dipelajari sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.